Semua orang ke laut untuk mencari peti harta karun pembasmi skibi di toilet. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat ini Enja menemukan peti harta karun guys. Ternyata di dalam peti itu ada alat pembasmi skibi di toilet. Di situ Enja dan Devan langsung mencari harta karunnya guys. Dan mengikuti arah peta. Itu udah banyak petunjuk guys. Mengarah ke peti harta karunnya. Ini udah lama banget Devan dan Enja jalan guys. Dan akhirnya Enja menemukan cahaya. Saat itu Enja langsung menghampiri cahaya itu guys. Ini adalah benda keramatnya guys. Lihat itu Enja dan Devan langsung mengeluarkan kekuatannya buat ngambil benda keramat tersebut. Dan akhirnya Enja dan Devar berhasil guys. Akhirnya alat pembasmi toiletnya di tangan Enja. Tiba-tiba muncul skibidi toilet dengan cepat menghampiri Enja dan Devar. Melihat itu Enja dan Devar mulai bertarung guys. Dan langsung membasmi skibidi toilet itu. Oh iya guys, nilai video ini sesuai umur kalian ya guys. Devan mual karena di prank Devan minum air laut. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu Devan lagi ngajak jalan-jalan ke laut guys. Ini udah nyampe lautnya. Di situ Devan punya ide guys. Devan minta ambilin air laut ke ayah. Di situ ayah tanya, air lautnya buat apa? Terus Devan bilang, ambilin aja. Tanpa pikir panjang, ayah langsung turun guys untuk ngambil air laut buat Devan. Ini ayah ngambil airnya satu gelas penuh guys. Setelah ngambil air laut, ayah bilang ke Devan kalau airnya udah ada. Di situ ayah langsung naik lagi ke atas guys dan ngasih air lautnya ke Devan. Lalu di situ Devan mulai beraksi guys. Devan menghampiri Enja dan kasih air buat Enja. Di situ Enja langsung bahagia banget guys. Soalnya Enja emang haus. Lalu Enja langsung minum air lautnya. Tiba-tiba Enja muntah guys. Karena airnya asin banget. Bukannya minta maaf, Devan malah ketawain Enja. Aduh Devan. Emak teriak-teriak minta tolong karena Devan dan tas emak dibawa kabur copet. Kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu Enja pergi ke WC guys. Di situ Devan ditinggal sama emak sambil melihat pemandangan di laut. Kalian pernah ke laut gak guys? Yang pernah ke laut komen di bawah ya. Di situ Devan lihat pemandangan sama emak. Tanpa disadari ada penjahat yang lagi mengintai. Penjahat itu bawa senjata guys. Melihat keadaan lagi sepi, penjahat itu langsung mendatangi emak dan Devan dan langsung minta tasnya emak. Emak langsung panik dan ngasih tasnya. Bukannya langsung pergi, penjahat itu malah membawa kabur Devan. Melihat itu emak panik dan minta tolong. Like video ini guys supaya penculiknya tertangkap.